Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah Sobat Miftah, pada hari ini, lebih tepatnya pagi hari ini, saya mau pergi ke pasar ikan Purwonegoro Banjarnegara. Udah kira-kira tuh sekitar 1 tahun lebih saya nggak pernah ke pasar Purwonegoro lagi. Udah lama banget. Nah sekarang karena saya mau beli ikan untuk diisi di pusat hobi atau di toko ikan hias ya milik GIP. Jadinya sekarang saya mau nyari ikan hias untuk diisi di sana. Nah sekarang jam berapa tuh? 5 kurang 12 menit ya, atau 4.48 ya, 4.48. Kenapa harus pagi-pagi? Soalnya pertama kalau pasar Purwonegoro kan dia itu pasar grosir ya, jadi yang banyak kesana itu pedagang-pedagang. Nah kalau kita nggak pagi-pagi banget kesana biasanya tuh udah kehabisan. Ini juga sebetulnya bisa dibilang gak gasik banget ya, soalnya pastinya jam segini tuh udah banyak yang di sana ya. Mungkin aja kita dapat itu nanti yang sisa-sisa, tapi ya nggak apa-apa daripada nggak dapat sama sekali. Oke Sobat Miftah, langsung aja saksikan terus video ini. Iya Sobat Miftah, kita manasin motor dulu. Nah ini motornya udah kita panasin ya, sebelum berangkat ya kita panasin kurang lebih 3-5 menit lah sambil ngaca. Ya Sobat Miftah, kita udah nyampe lokasi ya. Ya kita sekarang ada di pasar Purwonegoro ya, belakangnya. Oke langsung aja kita akan nyari ikan hias. Ikan apa mas namanya mas? Ada. Nama penjualnya. Neonnya masih ada mas? Habis. Waduh. Apa ya? Yo. Neonnya masih ada enggak? Hah? Neon. Ah, neon sekarang lagi lockdown, Mas. Waduh. Ya. Ikan neon juga perlu lockdown. Cuma itu lah neon. Ya, ya. Udah dene untuk panen aja teh, Mas. Iya, iya. Dia jadi lebih ya. Aduh. Oh, apa yang lipat aja yang lipat. Neonnya habis lagi. Paling Sumatera. Kan? Oh, Kelomang, aku Tomang. Kelomang ora ora. Sumatera nih. Oh, baru Kelomang itu, baru master. Isi berapa ini? Itu isinya murah. Isinya 20 harga 1.500. Jadinya seplastik 30.000. Neonnya jumbo, bukan neon yang kecil. Kalau kecil murah bang, 500. Masih ada neon? Neonnya habis. Sumateranya maksudnya lah. Nih, ukurannya kan 3-4 kali lipat ukuran biasa. Iya ya. 4 kali lipat. Ya. Ini hitung ilu, si main. Ya. Si main 10, jadi ini hitung dulu. Ini kualitas itu, oke. Ini tetra. Ini siapa ya? Jenengnya namanya Boines Hitam.
Ini bukan ras bora bukan? Bukan. Bukan kalau ya? Ras bora kecil lagi, hampir mirip. Cuma ini lebih gede, jadi namanya beda. Yo, banyak banget yang nyari neon kok, Mas. Neon sekarang lagi lockdown. Kemarin enggak lockdown, tapi sekarang lockdown. Jakarta kan sudah tutup, Mas. Oh, iya. Sekarang kalau ke Jakarta, kalau pulang kampung denda ya, bisa denda 100 juta. Wis. Iya, 100 juta benar. Ngapain ada siaran? Iya, iya. Silver Pak? Silver? Ya silver 50. Nah tuku semua kortingnya ada. Kortingnya 10.000. Ini 140. Sumatera. Ambil Sumatera taruh sini dulu. Oke kita jalan dulu. Nah di situ ada lagi tuh ikan hias, ikan hias. Nah, kalau yang jual ikan hias yang kecil-kecil emang nggak banyak kalau di sini. Aduh, Mas, lemon, masih ada lemon? Sebungkus, lemon sebungkus. Jela, dari Natal tuh. Sehat dok ikannya. Lemon. Taruh dulu di bawah. Hati-hati jaga jarak aman. Itu udah laku apa di bawah? Belum. Mana ya? Kita ambil. Oke. Oke, zebra. Snow White. Dia mau ke pemarin apa ya? Pak, sabu-sabu albino ada enggak? Mana? Biru. Ya. Alga iter enggak ada alga iter? Banyak biru. Wah, semua semua. Iya, no. Enggak mati alga iter no. Kolam gede. Susah ya? Iya, no alga iter. Di sini mati jam. Jadi wait, alga iter payur wait. Yeah. Jangan yang mati. Oh, hidup semua kabean kok. Oh iya. Ini sih mati nih. Isi berapa itu? Kurang tahu nanti deh. Ya. Bolehlah. Kadang-kadang enggak ada. Pelan-pelan. Ora apa-apa ora lah. Ya.
Keinjek. Ya plastik, ya. Pak Bro. Keinjek. Punten. Di sini kayaknya apa? Nyepel. Oh, belum buka. Harganya berapa? Berapaan sih satunya? Harga itu 3,5. 3,5. Apa? Coba ada 20 enggak? 20 ada sih. Mau ambil berapa? 20? 25 lah, 25. Ya. Kita beli alligator 25 ekor. Kalau ada itu juga hitung dulu. Kayak ucung ya. Itu siapa ini? Namanya ikan apa ini? Venustus. Venustus. Sama ini beda ya, Pak? Itu Johani. Johani. Ini lemon, snow white. Oh, ini Venustus. Mau deh ngaku? Ya. Mau itu. Neon enggak ada, Pak. Neon habis. Di rumah enggak ada? Ada. Ada. Aku kan beji proker. Iyalah. Lah kamu sih? Saya Rabak, Pak, Purbalingga. Rabak, Purbalingga. Iya. Ada tinggal 500 ini. Oh, kuali ya, Pak. Siap-siap. Bongkar ya. Hah? Kuali sih, bongkar ya. Kenapa kuali jarak, kok? Orang mau salah kuali, jangan pasti bongkar. Orang. Ini satu-satu. Ya sobat Miftah, ini udah kita beli berapa jenis nih? 5 jenis. Kurang 3 jenis lagi. Tadi Sumatera yang udah kita tinggal. Mudah-mudahan sih belum diambil sama orang ya. Kurang 3 jenis lagi. Agak kempes coy. Ini aja satu. Ya, cuma harga biasa lah. Iya, berapa sih? Ya, biasa patang mulai aku. 30 ribu ya? Iya. Siapa tak menang? Asli ini dalam mulai oke lah. Mau mulai ya, tapi baik. Lalu pakai tang gewet sih, janjikan aku. Nah, notanya kosong. Iya. Kosong. Kena Sumatera jumbo. Berarti masih lama ya? Masih ya? Masih. Isinya 15 kali. Oh, isinya 20 kali 15. Ya, makasih ya. Hei. Ya. Pakai, Bu. Ya. Mbak Sumatera. Taruh dulu. Fif, nih masukin. Masukin plastik, Fif. Pinin mana kan disuruh ini? Apa? Lurusin. Taruh dulu, Mas, tak kasih kunci. Iya, sobat kita. Jadi kayaknya kita enggak banyak nih belinya. Ya cuma berapa jenis ini tuh, total ada 6 ya, ada 6 bungkus berarti 6 jenis. Sebenarnya yang kita cari ini 8 jenis, jadi kurang 2 jenis. Satu jenisnya itu sebenarnya yang kita cari adalah ikan neon ya, cuma karena nggak ada di sini, adanya di Beji. Ya mungkin nanti kita akan nyari di Beji. Nah ini karena kita udah selesai belanjanya. Emang maaf kita nggak nge-review semua yang ada di sini karena ya waktunya bakal lama banget nih sobat kita. Terus ini juga masa-masa kayak gini ya, kita juga harus hati-hati ya, karena ini kan
kerumunan massa ya. Makanya nanti kita nyampe terus kita segera pulang terus mandi. Dan jangan lupa bajunya ini semuanya dicuci. Jadi gitu aja sahabat kita untuk video kita kali ini. Makasih banyak telah menyaksikan. Jadi seperti inilah penampakan dari Pasar Purwonegoro di hari ketiga bulan Ramadan. Ya, jadi kita kesini tuh hari ketiga bulan Ramadan. Alhamdulillah saya nggak lihat ada orang yang jualan makanan ya, berarti di sini benar-benar menghormati ya orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi gitu aja sahabat kita untuk video kita kali ini. Makasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.